Halo guys, ini dia Toyota Fortuner. Ini yang TRD Sportivo. Cuman ini yang diesel yang facelift. Ini gak akhirnya bertemu ya. Dan ini faceliftnya juga banyak beda fitur. Nanti kita lihat nih apa aja bedanya sama yang pre-facelift. Untuk harga nanti ya, saya lihat di description. Untuk kenaikan estimasi ya, dia naik 13 jutaan. Cuma belum tahu nih harga resminya berapa. Dan untuk unit ada di Auto 2000 Soekarno-Hatta. Untuk kotak marketing bisa cek di description. Untuk headlamp, dia LED ya, LED B-beam, dan ini baru nih headlampnya. Untuk sein di sini ya, cuman dia belum sequential. Ini gak lampu jauhnya di sini ya. Dia juga di sini lampu DRL-nya di situ. Dia juga kalau nyalain lampu kecil, dia bukan di itu, bukan di DRL. Dia pindah ke bawah lampu sein, jadi gabung juga tuh. Fog lamp juga LED dan dia kecil, ada corner sensor, nih logonya juga grillnya baru nih Toyota. Dengan tulisan TRD, warnanya hitam, black chrome tempatnya. Dia juga ada ini ya, ada list warna merah. Ini gak tulisannya nih ya, TRD Sportivo. Untuk velgnya dia pakai ban ini ya, Dunlop Grand Track PT dengan profil ban 265/60R18. Bannya 18 inci, cuma beda velg. Ini lebih ke ini ya, ke arah tutup polis. Ada footstep dengan tulisan TRD Sportivo. Sendi spion ya, spion warna hitam nih. Dan dia juga punya kamera 360. Ini berlaku mulai dari tipe TRD. Kalau saya tipe TRD sama full set 4x4, dia cuma kamera mundur. Ini spion warna hitam ya, bukan warna body. Ada welcome light-nya juga dan dia ada talang air sebagai standar nih dengan tulisan TRD Sportivo. Dia ada roof rail, cuman belum ada sunroof ya, semua Fortuner baik yang pre-facelift maupun facelift. Nah, sebelum kita masuk ke mobilnya, smart key-nya kayak gini nih. Ya kayak gini ya, dengan tulisan Fortuner. Dan kalau kita kunci mobil, dia auto folding. Begitu kita unlock mobil, auto folding nggak bakal terbuka. Dia ngikutin pas kita kotak on. Dan dia juga ada lampu gitu ya, di sini welcome light istilahnya tuh. Handle di sini model tarik ya, chrome dengan tombol smart key. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim warna hitam ya, di sini full black. Kulit ya semuanya. Di sini door handle-nya chrome. Nih power window 4 sisi ya. All auto nih. Di sini ada window lock, central lock dan sudah tech mirror dan sudah etiquette track dan auto folding. Auto folding-nya pas kita itu ya, pas kita unlock, pas kita ini ACC on. Di bawah ada lampu cup holder, door pocket dan speaker. Cuma lampu belum LED. Untuk jok pengaturannya manual, elektrik ke manual gih. Ini elektrik tapi lengkap nih, ada pengatur reclining, sliding dan Hegistar. Ini lengkap ya. Transmisi matic dua pedal, di sini ada footrest, di sini ada tos membuka tangki dan kap mesin. Airbag 3 ya, bukan 7. Yang dapat 7 airbag itu cuma di tipe VRC dan tipe G yang 4x4. Kalau penggerak 4x2 nggak ada yang 7 airbag. Ini buat buka tutup power back door, ini buat kematiin ya, gitu. Sensor parkir, indikator alarm, beda phone aja sih sama yang pre-facelift. Ini ada cup holder untuk bahan dashboard ya soft touch, tapi di sini masih hard plastik dan ada kisi AC. Kuncinya kayak gini ya. Ini tadi ya kayak gini. Bisa buka power back door. Sekarang kita coba nyalakan ya. Start up kondisi pintu terbuka dengan tekan pada rem. Nih kita start up ya. Nah, kayak gini nih pro startnya. Nah nih baru ya tulisan Fortuner-nya kayak gini. Ini juga lengkap ya fitur MID ini, dia baru. Dan yang baru lagi dia tuh ada pengaturan steer. Nih maksudnya tuh kayak angle ya, steer angle nih. Kalau misalkan kita lupa nggak posisi steernya nggak rapi nih, kita bisa tahu nih. Kita lihat ya di sini. Ini ada area top time khusus si BBM dulu, ada sisa bensin, ada after reset. Indikator eco, di sini eco saving. Nah ini nih, ini right steer angle-nya kayak gini nih. Dan dia juga udah ada speedometer format digital. Yang di kanan sini ada ini ya tadi. Ini peringatan bahwa braking powernya perlu dibenerin, vehicle setting. Ini bukan buat buka power vector, bisa di sini ya. Tuh, lengkap. Language unit kayak gini segala macam dia lengkap nih. Tuh. Language bahasanya lengkap.
unitnya kayak gini, switch settingnya lengkap. Nah, kayak gitu. Untuk di sini lengkap, ada odometer, trip A dan trip B. Di sini ada brightness, kayak gitu. Untuk di kanan sini pengatur headlamp ya, dia sudah auto, lengkap dengan sucker fog lamp juga. Untuk di kiri wiper, tapi dia belum auto nih, tapi dia bisa diatur untuk waktu ya, dan ada wiper belakang. Setir kayak gini, modelnya 3 palang, kayak gini lukasannya. Di kiri ada audio string switch. Ini bluetooth telepon ya, sama speak voice, bluetooth telepon sama voice command. Di kanan ada pengaturan MID, dan dia punya cruise control. Ini berlaku dari tipe itu ya, yang tipe SRZ sampai VRZ, tipe G belum dapat. Airbag 3 ya, yang 7 tuh cuma di tipe 4x4 aja. Untuk pengaturan setir sama lengkapnya, dia teleskopik kayak gini. Setir tetap dijahit kulit dengan wood panel, tapi sekarang wood panelnya jadi hitam ya, bukan warna coklat gelap lagi. Ini ada hand grip di pilar A, di sini ada hand grip bagian driver. Sun visor sama ya, ada card holder, ada vanity mirror dan lampu. Ini gak banyak, sekarang jadi plastik nih, gak blue drill lagi kayak di previous lift. Mungkin karena biar gak gampang kotor ya, makanya pakai plastik nih. Lampu baca juga sama nih, udah LED kayak gini. Nah, di sini ada tempat kacamata dengan bahan blue drill. Spion tengah yang canggih, auto dimming. Bahkan ini semua tipe dapat loh, mulai dari tipe G sampai VRC 4x4, semua tipe dapat ini, spion tengah auto dimming. Ini ada jam digital ya, sama hazard dengan kisi AC 2 buah. Head unit juga nih mirip kayak Corolla Cross, ini 9 inci ya monitor. Nih ada peringatan bahwa sekarang tanggal ganjil atau genap. Nah kayak gitu. Nah kayak gini, dia bisa nih ya, bisa aplikasi. Ini gak ada surround monitor. Nah nih, dia udah kamera 360 ya, Fortuner nih, yang TRD sama VRC 4x4. Di sini juga dia ada bluetooth radio ya. Nih, media di sini nih. Tuh. Ini ada connection, bisa STL sama Miracast. Ada aplikasi kayak gini. Ini tadi ya. Surround monitor. Voice command. Say a command. Cancel. Radio. Nah, kayak gini dia bakal proses stop. Nah, ini band juga bisa diatur ya. Ini kayak gini dia lengkap. Tuh. Ini medianya bisa diatur sesuai selera juga nih, kayak gini. Tuh. Untuk settingan juga dia di sini, selain tadi ini ada about, ada device connection, dia bisa auto ya ternyata nih, kayak gini. Tuh, ada bluetoothnya, ada language. Ini settingan kayak gini. Di sini ada indikator passenger airbag ya, sama what on off-nya nih. Untuk AC di sini dia digital, tapi masih single zone dan ini udah auto climate control ya ternyata. Untuk pengatur arah semburan dia lengkap nih sampai ke kaca depan atau front defogger. Ada di defogger, cuman masih single zone ya, belum dual zone kayak di rivalnya nih. Karena juga di Spectre dia masih single zone. Di sini dia ada power outlet, laci penyimpanan. Nah, yang baru ini dia juga udah dapat wireless charging. Ini cuma di tipe TRD sama VRC 4x4 yang dapat. Selain itu nggak dapat ya. Ini nggak ada dua buah cup holder. Ini panelnya sekarang jadi gelap ya, kayak gini. Untuk transmisi, Matic Gear AT 6 Speed. Dia ada mode titanic. Dia juga bisa diatur dari pedal shift. Ini ya, pedal shift untuk menurunkan gigi. Ini untuk menaikkan. Dan kalau saya mundurkan. Nah nih, dia udah dapat kamera 360. Ini standar ya, di tipe TRD sama VRC 4x4. Cuman belum ada guidance laci, cuma kamera 360 aja. Tuas parpet tapi masih mechanical ya, ujungnya chrome, dilapisi kulit. Ini ada eco dan power mode standar di semua tipe nih, dari zamannya previous lift ya. Nah yang mantapnya lagi, dia sekarang udah dapat vehicle stability control. Ini semua tipe loh dapat VSC. Ini ada 3 dummy tombol. Di sini juga dia console boxnya kulit ya, ambresnya nih. Ada laci penyimpanan yang dilapis bahan sejenis blue drew. Ini jok aslinya kulit.
kayak gini. Seat belt di sini dengan Hegister, hand grip di sini mulai dari track, sun visor lengkap dengan card holder, ada vanity mirror, di sini ada lampu ya ternyata. Ini ada airbag pilar, ini airbag sisi penumpang depan, di sini ada cooler box kayak gini. Ini gak bahannya kulit ya. Dan laci penyimpanan dia sudah soft opening, cuma masih lampu ya, masih bohlam. Ini ada cup holder lagi di situ. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Untuk baris kedua sama kayak di depan, door trimnya bahannya kulit kayak gini, sama ya warna hitam. Door handlenya chrome, aksen di sini kayak gray. Ini tulisannya nih Fortuner sifatnya. Di bawah ada cup holder, lampu door pocket dan speaker. Untuk baris kedua dia lega ya, akomodasinya Fortuner. Ini ada space 5 jari lebih dan di sisi driver dia ada CP pocket di sini, termasuk di sisi penumpang depan. Ada hook ya. Nih masing-masing. Nih kayak gini. Ini ada power outlet lagi dengan laci penyimpanan. Penggerak belakang ya, makanya dia ada tonjolan gardan nih lumayan tinggi. Ada juga versi 4-wheel drive, cuma nih kebetulannya RWD ya. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Toyota Fortuner VR seat. Ini yang TRD nih, yang facelift. Bedanya juga lumayan banyak ya, dari head unit, speedometer latar baru, sama ini nih, wireless charging dan stability control, dan motif jok juga beda sama wood panel. Nah, yang tipe ini, TRD, VRZ, dan tipe SRZ dapat reset entertainment. Dan ini sekarang lebih gede ya, dan lebih responsif nih. Tuh, video search, di sini ada AUX, kayak gini. Dia juga bisa nampilin layar di depan ya. Tuh, ini bisa ditutup juga. Kalau ngebuka pencet, tapi ini masih manual ya, belum yang ini, elektrik. Ada input USB, serta ini ada ambient light warna putih. Lampu baca di sini sudah ready ya. Ini ada blower-blowernya nih. Ini ada banyak nih speed fan-nya nih. Ya auto climate juga. Ada kisi AC di sini 2 buah. Di sini yang gerbaknya mau dari track lengkap dengan hook. Seat belt di sini dia masuk ke tahan tonjolan. Headrest tiga-tiganya gestable. Di sini juga ada armrest ya. Ini dengan akomodasi cup holder 2 buah. Cuman ini lagi di plastikin. Lipatan 60-40 ya, kayak gini. Dia juga kursinya sama, bisa sliding. Nih, ini paling maju, ini paling mundur. Gak banyak sih slidingnya, tapi oke lah. Untuk headroom baris kedua nih lumayan lega, gak sempit. Dan sekarang kita coba duduk di baris ketiga. Untuk akses sama ya, one touch tumble. Nah, dia kayak gini sekali lipat, dan duduk di baris ketiga juga. Ini kita lipat dulu ya, karena ini kursinya habis di lipat. Nah, kita tegakin dulu. Dan di baris ketiga sebenarnya masih mirip sih. Ini kalau di sliding paling maju sih sebenarnya oke. Space-nya 3 jari. Posisi slidingnya dia juga ini jongkok ya, nggak terlalu ini juga sih, nggak ngepas banget, tapi masih oke lah. Posisi duduk memang agak jongkok. Ini seat belt 3 titik, ini kisi AC ya 2 buah. Hand grip belakang di sini mau dari track, seat belt belakang masih kelihatan tonjolan ya. Dan ini headrestnya masih gestable nih dua-duanya. Lipatan 50-50. Untuk baris ketiga headroomnya nih pas-pasan sih buat orang setinggi saya ini 178. Nah, cuman ternyata lampu baca belakang ini masih bohlam. Saya pikir dari ini ternyata enggak, masih bohlam. Dan di sini ada cup holder. Ini ada cup holder ya, sama ini juga nih. Dia juga sama nih, ada baris ketiga nih, beratnya masih kelihatan tonjolan. Yuk, kita lihat dulu ke bagasi belakang. Nah, ini agak susah memang. Untuk rem belakang, dia sudah cakram. Stop rem belakang, dia sudah LED. Nah nih, kayak gini, dia LED, tapi dia belum sequential. Lampu mundur, tapi dia masih bohlam. Nih, tulisannya nih, TRD Sportivo. Dan bempernya juga beda nih belakang dengan tulisan TRD yang lebih gede. Ini sesuai parkir ternyata dia udah rata body loh, mantep ya. 5 titik, karena di sini ada buat kick sensor. Dan buka bagasi gampang ya, nih. Ya kayak foto lainnya. Nah, dia udah power back door.
Nah, kayak gini nih. Ini ban serep juga full size ya, dan ini penggerak belakang. Di sini cuma ada hook aja sih. Dan di kiri juga dia sama kayak di previous lift. Ada power outlet. Ada yang juga nih penyimpanan tool kit dan hook. Nah, ini kalau menutup bar bank itu tinggal mencet aja nih. Nanti kita coba nih kick sensornya seperti apa. Dan ini desain dari belakangnya secara overall Toyota Fortuner TRD Sportivo yang diesel facelift. Jadi desain belakang memang ada beda ya ternyata. Silver Fortuner sekarang warnanya dia black chrome. Untuk di belakang sini ada rear wiper ya. Ada rear defogger, Hemel stop lamp dengan upper spoiler, antena model shark fin. Untuk tangki bensin di sini diesel. Dan sisi penumpang depan juga sama ya. Dia ada pengaturan tombol smart key. Nah, sekarang bukan cuma sisi driver yang joknya elektrik. Penumpang depan juga sama dapat. Dia ada pengaturan reclining, sliding, cuman ada adjuster ternyata nih. Mantap ya. Kira-kira nggak ada. Ini airbag di bagian penumpang bisa dipadamkan ya. Ini juga ada cup holder. Dan ini layout dari dashboardnya ya, server all dari penumpang depan kayak gini. Aduh. Untuk mesinnya sama ya. 2 GD. Ini dia diesel. Nah nih, dia 2400 cc per silinder ya dengan VN turbo. Untuk tenaga sama 149 PS, torsinya 400 Nm. Ini modul ABS-nya. Untuk rem mesin di sini dia sudah dicat TKD ya. Untuk kap mesin sama nih, dia sudah dicat dan lengkap dengan perdam. Ini memang kap mesinnya berat ya. Dan untuk drive train dia penggerak roda belakang. Oke, demikian video saya mengenai Toyota Fortuner TRD Sportivo yang facelift, yang diesel. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya. Ya, ini tambahan. Ini buat kick sensor, dia tuh posisi ada di kanan ternyata. Tinggal kita yang ke kaki. Tapi persyaratan kunci harus dekat ya, harus kita pegang dan kita terkunci mobilnya. Nih, kayak gini. Nah tuh, dia masih agak dalam. Nah, kayak gini. Kita buka. Nah tuh dia bakal terbuka sendiri. Kalau nutup gimana? Sama. Prinsipnya, ayun kaki ke sini. Nah tuh, dia ada bunyi. Ini sekali, nanti dia bakal tutup sendiri. Kayak gitu. Nah. Oke, sekian tambahannya.